Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Usman Top Channel. Pada video kali ini Usman Top Channel akan berbagi pengalaman seputar pembelian produk HP Android 10, yaitu Realme C21Y. Seperti apakah HP Realme C21Y? Penampakan wujudnya seperti ini. HP ini memiliki kamera triple 3 dengan layar yang cukup besar. Selain itu, HP ini memiliki baterai 5000 mAh. Kemudian, HP ini juga termasuk HP yang kalau kita bikin cas, ya kita mau ngecas, terus kita lupa nggak cabut colokan cas-casan, ini bisa langsung putus. Jadi kalau udah penuh bisa putus sendiri. Lalu apa aja sih kelebihan dari HP Realme C21Y ini? Yang pertama adalah dari segi harga, harganya itu cukup terjangkau, 1.599.000. Dan juga tampilan layarnya seperti ini. Untuk aplikasinya standar ya, sama dengan HP yang lain, yaitu ada pesan, telepon, Play Store, asisten Google, Google, Gmail, Chrome, YouTube, aplikasi yang berhubungan dengan HP-nya seperti Realme. Untuk aplikasi yang lain seperti Reface, TikTok, Lazada, kita bisa download di Play Store. Di Play Store ada banyak pilihan aplikasi yang bisa kita download sesuai dengan kebutuhan kita. Spesifikasi HP Realme C21Y adalah yang beda ya dengan HP-HP yang lain, yaitu tombol kembali. Pada HP-HP yang lain, tombol kembali ada di sebelah kanan, namun pada HP Realme, tombol kembali ada di sebelah kiri. Jadi kita itu harus bisa membiasakan menekan tombol kembali di sebelah kiri. Kemudian spesifikasi yang berbeda dengan HP yang lain, kalau pada HP yang lain itu ada Google Foto sendiri, ada library sendiri, tapi pada HP Realme ini Google Foto dan library jadi satu sekaligus. Jadi kalau kita sudah foto, sudah jepret, terus otomatis akan tersimpan di Google Foto. Terus bagaimana cara menghapusnya? Untuk cara menghapusnya, pada Google Foto ini kita tekan library, terus kita pilih foto mana yang mau kita hapus, kemudian kita tekan. Nah, kita jangan tekan yang icon sampah, karena kalau kita tekan icon sampah, foto tidak akan benar-benar terhapus, tapi akan tersimpan di tempat sampah, jadi di galeri sampah, nggak benar-benar hilang dari device-nya. Jadi kalau kita mau hapus secara permanen, kita tekan titik tiga, kita tekan delete from device, terus kita tekan lagi delete from device, maka otomatis akan benar-benar terhapus secara permanen dari device. Nah, berikut adalah contoh dari kameranya seperti ini. Nah, untuk contoh perekamnya seperti ini. Ini tes rekaman suaranya dari recording HP Realme C21Y. Demikianlah review ringkas dari saya, pengalaman saya memakai C21Y Realme yang baru saya beli sekitar 2 minggu yang lalu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel, dan kita bertemu lagi di video Usman Top Channel berikutnya.